dilaporkan secara tidak langsung dari stadion sendiri. Inilah suasana usai pertandingan antara Borneo FC melawan Persik Kediri yang berkesudahan dengan skor 3-0. Pada laga ini, Felipe Cadenazzi yang comeback dari masa cederanya membuat 3 gol sekaligus menjadi pencetak tunggal di laga ini. Hanya ada golnya di laga ini. 3 gol, 2 dari kaki kiri dan 1 dari kepala. Felipe komplit. Namun dia tidak bisa bermain penuh karena masalah kebugaran. Nur Hardianto masuk menggantikan. Namun ditarik kembali karena mengalami cedera yang terlihat cukup parah. Laga yang menakjubkan untuk Feli. Dan dengan tambahan 3 poin ini, Borneo FC semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengumpulkan 38 poin. Sementara William Plaim secara ekstrim tidak jadi bermain. Padahal di susunan daftar pemain resmi dari Panpel, namanya masuk sebagai starter. Dia juga sudah dicatat bermain sejak awal oleh akun Instagram Liga 1. Namun secara mengejutkan, beberapa menit sebelum pertandingan, Plaim justru memakai kaos biasa dan tidak bermain sama sekali. Apapun itu, rayakan malam ini Samarinda, Manyolan.